Eh, lain kali kau panggil awek kau duduk kat depan kau. Eh, mai aku nak cari jodoh aku boleh tak? Letak air kat depan dalam mangkuk tu, Bing. Janganlah mangkuk hayung, mangkuk tu. Kalau aku cakap siapa isteri aku, kau sebutlah nama dia. Ada sekor anak tupa atas julamak teh. Jom kita bersama dengan pasangan yang bahagia. Kampungnya sebelah menyebelah je. Yang paling penting kampungnya dekat Nilofa duduk tu. Ceteka ceteki tu. Tu. Adik Rusli. Kampung Nilofa. Kau dah tahu kan? Kau diam dulu. Aku nak tanya sebelah tu. Abang Nasi. Ha, kampung Nilofa mana? Aku orang Perlis, aku tak tahu Kelantan. Oh, tak tahu Kelantan. Tak apa. Ting. Kita tanya balik tu kepada Abang Syahril. Abang Syahril? Macam nama dia je. Kau Syahril apa? Aku Syahril pendek. Oh, pendek Syahril tu. Okey, Syahril, cepat Syahril. Ha? Pasti Mas? Betul. Kau WhatsApp aku bagi hadiah kat kau. Ni, aku saya nak bagi cerita ni. Orang Pasti Mas ni orang lawa-lawa. Yang ni pasti lebih lawa daripada Nilofa. Tapi nama dia N juga. Nanti kau teka sekejap lagi. Satu kisahnya, sebelahnya, nama Syahril juga abang ni. Syahril kan? Nama Syahril. Kau sama kan nama dia? Apa hal ni? Ha? Kau jangan goda bini dia. Aku taki kau kan. Baru kau tahu langit tinggi ke rendah. Ceritanya, yang kedua, abang Syahril ni duduk kat tumpat. Yang ni, si gadis Ayu ni duduk dekat Nilofa. Nilofa tu depan rumah dia je. Aku dah tengok Nilofa tu. Masa budak-budak tak lawa, aku lagi lawa. Alamak, dia sasul ke betul ke? Dan ceritanya, Abang Syahril ni, Abang Syahril ni aku panggil Abang Sihir. Dia selalu sihir je. Dia letak air dalam mangkuk dia tengok. Hei, mangkuk putih, tunjukkanlah siapa isteri aku. Nama dua, orangnya satu. Nama dua, orangnya satu. Ceteki. Wahai mangkuk putih, siapakah nama di depan? N, huruf N. Huruf N. Mangkuk ni pecahkan rahsia. Belakang. Belakang A. Oh, belakang A. Dia sebut nama Nora. Bush kena tumbuk B. Itu di persimpangan D5. Nora tu. Oh, bentang-bentang Nora orang Kelantan. Jom kita tengok abang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Din. Khabar Din? Baik. Waras. Sabadikap. Cakap siam ke? Tak boleh. Aku ingat kau siam tadi. Dia banyak sihir kan. Syahril dia sihir. Tersasul aku. Sorry, bang. Macam mana abang boleh sihir tu atau tengok tu Ali Pak Nujum tu? Siapa bakal isteri abang? Sebab saya dulu belajar bersama dengan dia lah. Belajar bersama dia. Oh, abang maknanya depan tu dia lah betul. Oh, masa budak-budak belajar bersama, Bik. Dia letak mangkuk kat depan kan. Kat kantin letak mangkuk. Ni, kau tahu nama apa? Nama apa rumah? Nur Azma, Bik. No di depan, Azma di belakang. Nama dua, orangnya satu. Ni, orangnya satu. Jangan kau kahwin satu macam ni, nampak dua. Ni kau tunggu. Ting, Nur Azma orang kesayangnya. Putih-putihan orangnya. Kenapa pilih macam ni? Lebih putih daripada Datuk Seri Widah ni. Suka kat mana kat dia ni? Sebab dah jodoh lah. Dah jodoh lah. Pandai lebih jodoh. Kau pergi mengendap dia malam-malam buat apa? Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Namanya dua, orangnya satu. Nur pun dekat dia, Azma pun dekat dia. Kau nak cari apa lagi? Nak kahwin dua pun tak boleh. Dia dah nama dua. Kita tengok daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Abang Syahril yang sihir? Alamak, tersasul. Cik, gurau je bang. Okay, engkau pandai main Ali Nujung dengan Kak Nur Azma. Lepas tu ada Kak Nur Azma dah tengok tu. Kita orang perempuan ni apa-apa mesti lebih bang. Yang ada kat sini bang. Abang kena gelik sikit bang. Gelik. Gelik. Untuk Nur Azma. Cik, Nur pun dia, Azma pun dia.
Ambil takat ni. Ting 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 ting. Ui, satu pasir emas, satu. Abang duduk tumpat eh? Tumpat. Oh, tak dapat tu kena pukul dengan besi, besi tumpat kau. Ting 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 ting. Ui, banyak. Jangan tengok duit dia. Kau ni betul ahli nujum. Kita tengok duit depan mata tu. Kita tengok, kita tengok kerap kenapa kereta HRV lepas tu RS pula abang yang paling tinggi ni. Pilihan abang ni. Sebab isteri saya memang suka. Isteri minta lah. Suka, so kereta ni memang comel lah bang. Cantik. Dengan perempuan sesuai lah. Sesuai lah. Bang, dia putih bang. Kau kena menemani dia bang. Kalau dia beli spek hitam kan kalah ni lofa bang. Kejap lagi pergi pavilion babe. Dan kita tengok, kita tengok. Warna merah, warna siapa? Aku rasa colour dia juga ni. Ya, betul. Oh, colour dia. Apa-apa perempuan babe. Perempuan yang betul. Kita lelaki menurut je babe. Menurut je. Mana kau? Saya sini, saya sini. Ting-ting. Titin, kenal saya kat mana ni bang? Kat Facebook lah. Oh, Facebook. So macam mana rentak riak saya kat sana? Komen sikit bang. Memang ceria lah. Jenis ceria, cik dia jenis ceria. Happy lah, happening lah. Yang kau gelak dengan rumah kau tak buat apa dengan aku. Urusan bersama dengan cik dia kan ada macam mana? Mudah cepat. Mudah cepat lah. Dan kereta berapa lama dapat? Tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan lah. Tak sampai sebulan, be. Aku wasap je. Lepas tu hari tu dia tersalah wasap. Cium dayu rumah dia. Alamak. Aku kata dilik, dilik, dilik. Dia dilik, be. Dia dilik. Ting, 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 ting. Semalam hari apa, bang? Semalam? Huh? Semalam hari apa? Jumaat. Malam hari Jumaat, be. Aduhai. Aduhai. Mana aku tahu kah? Dia dah sebut hari Jumaat. Dia ingat hari Jumaat je. Pada hari ni, hari Selasa, babe. Ting, 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 ting. Aduh. Semalam nak ambil kereta. Macam mana telatah Kak Nur ni? Nur pun dia, Azma pun dia. Excited. Memang tak. Dia buat apa kat abang? Tak sabar-sabar nak datang. Dia sebut malam Jumaat, abang. Malam Nur Jumaat. Aduh, tu, tu, tu. Malam Jumaat. Pesanan terakhir daripada Abang Syahril yang suka sihir jadi ahli nujum dia. Lala dapat kat dia. Eh, lain kali kau panggil, panggil awet kau duduk kat depan kau. Eh, mai aku nak cari jodoh aku boleh tak? Letak air kat depan dalam mangkuk tu, beng. Janganlah mangkuk hayung. Mangkuk tu. Kalau macam aku, siapa isteri aku? Kau sebutlah nama dia. Itu tu rahsia dia, betul bang kan? Bang, pesanan sikit bang. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit. Kepada sesiapa yang di luar sana yang beli, nak beli kereta, datanglah jumpa Cik Den. Cik Den terbaik. Cik Den terbaik. Ting 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 ting. Ada seekor anak tupa atas jelamuk teh. Kudung ekor perut lapar. Jale cari gewe. Jale cari gewe. Dah jalan cari gewe. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 sekali kan bang. Jangan cari mati. Jangan cari mati. Jangan cari mati. Jangan cari mati.